Salam Desa. Negeri kita negeri yang gemah ripah loh jinawi. Terbentang menjadi jamrut katulistiwa. Kekuatan Indonesia masa lampau hingga saat ini menjadi kekuatan agraris yang diperhitungkan dunia karena potensinya. Maka Desa News bersama tim Jelajah Desa Pangan menyambut Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 besok di Istana Negara, juga Hari Pangan Sedunia Oktober besok. Jadi tim desanews.id akan menghampiri Anda, akan memotret, akan mereport dan menemukan orang-orang hebat, tokoh-tokoh hebat, 76 kepala daerah, juga para pengusaha, para petani, para petambak yang bisa membangun ekonomi daerah, membangun masyarakat desa, membangun pula petani-petani milenial. Desa kuat, negara hebat. Kini saatnya kita tunjukkan kepada Republik Indonesia tercinta ini, juga kepada dunia, bahwa Indonesia tetap tahan, tetap kuat, kokoh untuk bisa memasok pangan bagi 270 juta penduduknya. Maka sekarang, ayo kita buat video tentang desa-desa yang tangguh pangan. Desa-desa ini harus menjadi apa? Menjadi inspirator bagi desa-desa yang lain, juga diapresiasi oleh negara seperti apa yang Bapak Presiden Joko Widodo sampaikan di awal pemerintahan, bahwa desa adalah pilar baru perekonomian negara. Kita akan selenggarakan Desa News Award di Desember besok, agar tim dari Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto, juga Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yasin Limpo, juga Cak Halim Kementerian Desa, dan Bang Teten di Kementerian Koperasi UKM, kita kumpulkan sebagai tim dewa juri, juga sebagai endorsement bagi bapak-bapak yang punya rapot hebat meskipun di tengah pandemi COVID-19. Saat ini adalah eranya media sosial. Maka kami akan memandu Bapak untuk bisa mengangkat potensi daerah dari video-video yang kita create dari tim yang terlatih profesional di bidang ini untuk mendatangi daerah Bapak. Sehingga kabupaten akan dilihat dengan sangat eksotik. Yuk kita kumpulkan semua video-video dengan tim yang sudah kami siapkan dari Jawa hingga luar Jawa. Kita akan tunjukkan negara Republik Indonesia mempunyai desa-desa yang luar biasa. Karenanya, salam desa.